Datuk Seri Anwar Ibrahim petang tadi mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatannya Li Qiang di Dewan Besar Rakyat di Beijing. Ini pertemuan rasmi kali pertama Perdana Menteri ke atas Qiang selepas menerajui Kerajaan Perpaduan sejak November tahun lalu. Ketibaan Perdana Menteri itu disambut Qiang menerusi satu upacara rasmi sambutan dimulai dengan masing-masing memperkenalkan barisan menteri serta delegasinya. Disusuli acara memeriksa pebarisan kawalan kehormat oleh Anwar diiringi Qiang, diikuti kedua-dua kemudiannya menuju ke bilik mesyuarat bagi meneruskan pertemuan duhala. Selepas itu, Anwar dan Qiang akan menyaksikan majlis menandatangani tiga memorandum persefahaman MOU antara Kerajaan Malaysia dan China. Selesai menyaksikan MOU itu, Anwar dan delegasi akan menghadiri majlis berbuka puasa di Hoskan Qiang bertempat di Dewan Besar Rakyat. Bersama dalam delegasi Anwar, Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamli Abdul Kadir, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Senator Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fook. Selain itu, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming, Menteri Pelancongan dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Chang Li Kang serta Ahli Parlimen Ayi Hitam dan juga Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wee Ka-siong.